PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansyah MT dan Ketua DPRA Haji Dahlan Jamaluddin SIP yang bertindak atas nama pemerintahan Aceh menandatangani MOU pembangunan dan penguatan otonomi khusus keistimewaan Aceh dan sinergitas pemerintahan Aceh dan pemerintahan Republik Indonesia dengan Ketua Forum Bersama atau Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh Haji Muhammad Nasir Jamil SAG MSI di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 11 November. Menurut PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah, nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk memastikan implementasi seluruh isi MOU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA beserta aturan turunnya berjalan dengan sesuai yang ditetapkan. Tujuan berikutnya untuk mengawal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Aceh. Nova menambahkan, dengan adanya MOU tersebut, diharapkan dapat mengerahkan seluruh potensi pemangku kepentingan pembangunan Aceh dan memperkuat relasi politik sinergitas antara pemerintahan Aceh dengan pemerintahan Republik Indonesia melalui Forbes. Lebih lanjut, Nova mengatakan, forum berikutnya akan melibatkan stakeholders yang lebih luas dengan mengikutsertakan bupati dan wali kota di seluruh Aceh, serta melibatkan tokoh-tokoh Aceh. Sementara itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam sambutannya mengingatkan tentang dua modal besar Aceh, yaitu keistimewa dan otonomi khusus atau OSUS yang harus didayagunakan untuk mewujudkan Aceh hebat.